Aksi kedua singa itu terekam kamera pengunjung, hingga videonya beredar luas di media sosial. Awalnya salah satu singa mengejar singa lainnya, hingga melintas di jalan yang dipenuhi mobil pengunjung yang sedang berhenti. Namun saat berlarian, seekor singa malah menyeruduk mobil pengunjung, hingga kaca lampu bagian belakang pecah dan bodi mobil alami penyok. Insiden tersebut sempat direkam oleh pengunjung yang mobilnya diseruduk oleh singa tersebut. Sementara itu, lewat akun Twitternya, pemilik mobil tersebut menolak untuk berdamai atas kejadian yang dialaminya. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pengelola Taman Safari Prigen terkait insiden tersebut. Tim UTV mengabarkan.